is going to break. Oke, sobat, balik lagi ya sobat ya, bersama Bang Redo nih sobat di channel Tukang Gigi Gaming ya sobat ya. Alright man, jadi nih sobat, dalam kesempatan kali ini kita akan membuat karakter pocong di Sakura School Simulator ya sobat. Ya oh my god man, cocok sekali ya kan, ini malam-malam ya kan, kita bikin karakter pocong di Sakura School Simulator. Waduh, itu si Rina ngapain di atas itu sobat? Baru kita tanya dulu ya. Woi Rina, kamu ngapain di sana Rina? Tiga, aku lagi nyantui-nyantui aja di sini Tiga. Waduh, nanti kamu jatuh Rina. Turun Rina, cepat Rina. Enggak apa-apa Tiga, aku nyantui-nyantui aja nih. Oh ya udahlah, setelah kamu lah Rina. Nanti ada hantu loh di sini kalau kamu belum tidur, belum masuk, ada pocong di sini. Oh, biarin aja, aku enggak takut pocong. Oh ya udah, kalau begitu si Rina enggak takut pocong sobat. Oke, langsung saja kita coba buat pocong ya sobat ya. Oke, kita buat pocong, tapi kita jangan pakai pakaian dulu sobat ya. Kita ganti pakaiannya si Tega dulu. Kita ganti pakaiannya pakaian si pocong ya sobat ya. Kita ganti pakaiannya yang bernama pakaian mumi ya sobat ya. Mana ini mumi? Nah ini deh sobat. Oke, siap, kita keluar dulu ya guys ya. Kita keluar dulu alanjay. Oke, kita keluar dulu. Sip, udah keluar seperti ini. Kita kasih ikat-ikat kepalanya ya sobat ya. Nah, di head, lalu kita pilih ke apa ya, witch head, bukan party head, bukan, ini bukan, ini juga bukan. Nah, ini pilih ini, party head ya sobat ya. Lalu kita putar dia dulu. Kita putar menjadi seperti ini. Oke, lalu kita ke atas kan. Oke, kita tengahin. Ini seolah-olah menjadi tempat ikatnya sobat, tempat tali pocongnya guys. Waduh, ini agak mereng. Oke, sip. Nah, setelah seperti ini, agak kita lebarin sedikit ya sobat ya. Nah, seperti ini guys. Oke, udah seperti ini. Lalu kita rubah warna tubuh dari si Taiga ini cuy, biar lebih seram ya kan. Nah, kita pilih ini bukan, mana dia ini, material, lalu pilih yang ini ya sobat ya. Nah, tanda plus yang ini, lalu kita rubah warnanya menjadi warna putih. Nah teman, wih, mukanya udah seram guys, udah mengerikan cuy, udah kayak pocong cuy. Nah, lalu kita pilih posenya itu pose lompat-lompat ya kan, kan pocong itu kan lompat-lompat posenya kan. Nah, kalau nggak salah nomor berapa ya, nomor 200 sekian ini. Kita coba mundur aja ya. Nah ini nih. Oke, kita coba pilih mana nih posenya nih. Nah ini dia sobat, pose pocong ya guys ya. Oke bentar, kita jauhin dulu kameranya ini, terlalu dekat. Oke, nah ini dia sobat. Wah pocong, saatnya kita takuti si Rina ya sobat ya. Oh, itu si Rina tuh. Rina, aku adalah pocong Rina. Rina, aku adalah pocong. Hahaha, Rina. Rina. Pocong? Tidak. Ada pocong di Sakura School Simulator. Aduh, bagaimana ini? Takut Rina, takut. Aduh, kamu, ada pocong, ada pocong, tidak, kamu. Aduh, Rina takut, kabur, tidur. Kabur. Hahaha, si Rina akhirnya takut sobat. Nah, karena pocong ini adalah tempat rumahnya itu adalah kuburan, kita langsung saja pergi ke kuburan ya sobat ya, yang ada di Sakura School Simulator ya sobat ya. Kita langsung saja ke kuburan, kayak takut dulu. Aku adalah pocong. Kamu harus takut, oi. Aku ini pocong, kamu kabur cepat. Oh, dia kabur sobat. Ayo cepat. Kita kabur. Aduh, bentar sobat, sakit perut ini, biar dulu bentar. Aduh. 1 hour later. Oke guys, kita lanjut lagi ya kan. Bang Redo udah siap berak ya kan. Cepat seterganggu pembuatan videonya sobat, gara-gara sakit perut ya kan.
Aduh, kita menuju ke kuburan jadi kacau nih sobat. Kasihan pocongnya ya kan, soalnya ini udah mau pagi ya kan. Dia harus balik ke rumah dulu ya. Waduh, ini kayaknya jauh lagi nih jalannya. Harus pakai jetpack lah kita ya. Wah, biar cepat. Nah, pakai jetpack kita. Kita pakai apa? Lari jauh, lari kencang. Tidak, kencang lari kita kan. Gak ada lawan ini guys. Oke, nah ini dia kuburannya. Bukan. Mana ya kuburannya ya? Nah, ini dia sobat kuburannya. Oke, kita udah sampai ya di rumah kita ya sobat ya. Nah, ini dia rumah kita, kalian baca itu. Aku sarankan yang kesini sendirian, pastikan temanmu yang menemanimu masuk ke kuburan ini. Hihihi. Siapa juga yang mau masuk ke kuburan ya kan? Kecuali pocong ini, kalau pocong ini ya lah. Oke guys, katanya di sini ada pocong juga sobat. Atau kawannya si pocong ini. Nah ini dia sobat, ada pocong sobat ya. Kemarin udah bikin konten, ada pocong ini gak ketahuan ya kan. Banyak yang komentar, bang ada pocong bang, itu bang ada pocong bang. Baru lihat Purido, nah ini dia. Kawanmu itu Tega. Kawanmu itu Tega, yang jadi pocong Tega. Aduh, sama-sama jadi pocong ya sobat ya. Nah sekarang kita tinggal cari kuburannya si Tega nih sobat ya. Kita cari dulu ya namanya. Ini bukan. Kira-kira di mana ya kuburannya si Tega ini ya sobat ya. Kita harus cari ini nama Tega nih. Mana ya? Ini enggak ada di Mio. Oke Yuta. Oke Yuta pun udah meninggal ya sobat. Semuanya di kuburan ini udah meninggal ya sobat ya. Astaga Natsu Minami. Di mana nih kuburan Tega ya? Hatsuki Maki Ryuji. Waduh, semuanya udah meninggal guys. Astaga. Nah, ini lagi. Kok enggak ada ya Mayu Unai Ryoto Tomto Chibana. Ke mana nih kuburan Tega sobat? Aduh, macam mana ini? Aira Eto, Sukaru Yaobou, Akina Meudo. Tidak ada kuburannya si Tega sobat. Bagaimana ini caranya nih? Oh ya udah, karena tidak ada. Bentar kita cut dulu ya. Soalnya di atas ini ada lagi hantu nih sobat ya. Sebelum kita masuk kuburan kita jumpa dulu dengan kawan kita ya. Halo kawan, mana muka kamu nih kawan? Nah di sini muka kamu kawan. Kawan aku juga hantu nih kawan. Aku penduduk baru di sini kawan. Namaku adalah pocong kawan. Namaku adalah pocong kawan. Nama kamu adalah Halloween ya kawan ya. Oh iya, aku adalah Halloween dan aku adalah raja dari tempat ini. Oh selamat datang ya kamu Taiga Pocong. Ya saya adalah Taiga Pocong ini. Oke, BTW di mana ya kamar saya ya kawan? Oh kamar kamu bebas pilih aja di bawah sana yang mana kamu suka itu adalah kamar kamu. Oh baik kawan. Pocong ke bawah dulu ya kawan. Oke kawan. Kita disuruh untuk milih ya. Kita milih di mana ya? Yang keren. Oh di samping pocong tadi aja. Mana tadi pocong tadi ya? Pocong tadi di mana ya sobat? Nah ini dia. Sini aja ya. Nah ini ada nih. Edit karakter. Nah kita taruh aja pocong kita sini ya. Wih bisa dibuka dong kuburannya. Wah GG Gaming cuy. Nah kita buka aja ya. Sip. Edit karakter. Waduh. Udah kita gini aja ya. Nah. Woi udah seram ini woi. Tinggal kita cari. Kita tunggu aja mangsa yang mau menyerang kuburan ini. Atau yang mau datang kuburan ini. Tinggal kita takut-takut tinggi ya kan. Oke lah sobat, terima kasih yang telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. See you next time and bye.